الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا صيام رمضان وأفضل لنا بالأعمال الصالحة وبخاصة بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jemaat yang dikasihi sekalian, bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Berbekallah dengan sebaik-baik cara hidup dengan takwa kepada Allah. Oleh kerana takwa itulah menjadi sebagai sebaik-baik nur cahaya di dalam hati seseorang mukmin untuk hidup di dunia ini. Selama mana seseorang itu bertakwa, maka insya-Allah dia berada di atas jalan yang benar, menjauhi segala larangan, patah larang, tegurang, tegahan Allah dan Rasulnya. Sebab itulah orang takwa adalah orang yang bersih zahir dan batin. Hidupnya berada di atas jalan yang lurus, yang betul, mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga ikhwah yang dikasihi sekalian. Bila kita baca dan mendengar ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita hubungnya dengan Ramadan, sejak daripada awal Ramadan kita mendengar, iaitunya ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Taala tingtai ayat berhubung dengan puasa Ramadan, difardukan Ramadan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan akhir ayat hubungnya dengan hukum hakam Ramadan pun, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah kami menerangkan ayat-ayat, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan manusia itu bertakwa. Jadi apabila kita yakin dan berimej bahawa difardukan Ramadan kepada kita dengan segala amalan yang kita amal, hujung jatuh dia iaitunya bertakwa, maka amat nasib baik bagi orang yang bertakwa dan orang yang boleh bawa hidup dia pergi kepada jalan yang lurus, jalan yang molek. Sejak daripada awal Ramadan ataupun sebelum Ramadan, kita pakat mendengar para khatib, penceramah dan semua ucap-ucap pe diberinya dalam tajuk berhubungin persediaan Ramadan, kelebihan Ramadan, amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Maka pada hari ini sebagai Jumaat yang terakhir di dalam bulan Ramadan tahun 1443 Hijrah,
ingin saya tarik perhatian kita semua, gapo yang kita boleh daripada Ramadan? Iaitunya dalam arti kata, Ramadan boleh patna hidup kita ataupun tak boleh. Memang Ramadan adalah suatu bulan yang ia adalah hari dan masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita daripada awal iklan ataupun perakat daripada pihak yang bertanggungjawab. Rakyat katanya, masuk dah bulan Ramadan. Maka Alhamdulillah, dengan penuh hati kita dan iman kita bahawa kita junjung perintah Allah untuk mula berpuasa dan beramal ibadat. Memang Ramadan dianggap sebagai satu kos, satu kelah, satu cuang wela yang kita berada selama 29 ataupun 30 hari, mengajar kepada kita beberapa perkara. Terutama sekali ikhwah yang dikasihi sekalian, setelah kita rajin dah, rajin beramal ibadat, bersungguh berdoa dalam pelbagai bentuk, yang kita naknya iaitunya kan plan-plan dalam ciwit kita. Siapa yang lalu Ramadan tapi tak berubah dalam hidup dia, maka rugilah hidup dia di dalam bulan Ramadan selama sebulan. Memang bila kita perhati perkara-perkara yang diamal, yang dibuat dalam bulan Ramadan, dengan cit samnik kita, kita berusaha nak semaya terawih bercukup. Maka semaya terawih ada lagi lebih kurang 2 malam. Kita kena royak, kena tanya diri kita, cukup ke tak kita semaya terawih? Habis tak kita baca Al-Quran? Kita patah lari daripada dosa-dosa yang diharam oleh Allah Ta'ala, sama ada dosa kecil maupun dosa besar. Kita boleh prap ataupun boleh prap diri kita sendiri daripada melaku dosa setakat mana. Kita boleh buat kebajikan, kebaikan setakat mana. Jadi kalaulah nak kata mudah-mudah, kita mari prakmen hidup kita di dalam bulan Ramadan untuk kita guna selepas daripada ni sebelah bulan. Kalaulah sebulan bulan Ramadan kita boleh prak hidup kita jadi molek, bersih jiwa, tekun amal, insaf, insyaAllah semua tiap-tiap kaya dia akan jadi molek dan jadi baiknya selepas daripada ni. Kita akan boleh tengok natijah dan hasil daripada Ramadan kesel dalam hidup kita. Setengah-setengah orang bercita-cita sejak daripada awal Ramadan lagi minta dengan Allah Ta'ala, Ya Allah, jadikanlah Ramadan ni sebagai butrian alamka bagi hidupku. Sebab nampak sungguh dia dengan menangis, dengan insaf, dengan tekun, azar dan nak kepada sungguh Allah Ta'ala beri kepada dia. Maka kita boleh nilai. Saya yakin bahawa hari ini khutbah-khutbah Jumaat tak ada tajuk lain yang disampaikan kepada hadirin Jumaat semua. Gilah mana-mana masjid orang pakat kecek hubungi dengan tingtai Ramadan yang kita akan dapat gapo daripadanya. Walaupun setengah-setengah khotib akan kecek hubungi dengan keluar zakat, hubungi dengan nak menyambut hari raya Aidilfitri. Itu adalah suatu benda hak wajib yang tiap-tiap orang kena keluar zakat bagi badan dia. Hari raya juga adalah sebagai hadiah daripada Allah Ta'ala beri kepada kita, sebagai hadiah yang kita sungguh di dalam bulan Ramadan tak makan, tak minum, tak bersyahwat di siang hari Ramadan. Maka Allah raya melalui lidah Rasulnya Nabi SAW katanya, Allah beri 2 hari kebesaran di dalam Islam, iaitunya hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha, sebagai hari untuk kita makan dan minum, hari kita puasa. Hak sebenarnya kita bukan nak disamkan
hari raya, tapi kita naknya hasil natijah yang kita dapat daripada bulan Ramadan. Ikhwah yang dikasihi sekalian, bila kita perhati diri kita, dan memang diri kita lah lebih tahu hak kita lebih daripada orang lain. Cuba kita buat soalan, kita nak berubah gapo retik dalam hidup? Kita nak patena hidup gapo retik? Kalaulah kita boleh jawab soalan kepada diri kita sendiri, serta dengan kita azam nak buat sungguh dan nak hijau, nak aman dan nak rentun. Setengah-setengah orang sudah pun rentun. Sudah mula dah. Buat apa yang dia azam, siapakah hari ini memang dia duduk di jalan benar-benar hak dia duduk azam dulu, duduk aman dan duduk rayak kepada diri sendiri. Lepas daripada Ramadan pun tak setinggal benda ni. Saya nak misal mudah-mudah. Walaupun pernah saya sebut beberapa kali, goliknya kita semaya witir ni dalam bulan Ramadan ya. Tapi lepas daripada Ramadan tak hidup witir kita. Kalaulah orang tak bangun semaya waktu malam bertahajud, maka kita usaha jadi perkara-perkara yang ada di dalam bulan Ramadan kita boleh guna di dalam bulan-bulan lain. Sebagai contoh yang saya sebut, tapi benda-benda hak lain lagi, iaitu semaya tahajud, semaya duha, semaya witir, bersedekah, baca Quran, pehe isi Quran, insaf diri, baiki perangai hidup kita. Kita nak supaya kita tuju supaya dengan kita duk buat amalan di dalam bulan Ramadan, kita nak kepada ganjaran pahala daripada Allah yang begitu banyak. Setengah-setengah orang cai-cai-cai nak amal sungguh pada malam Ramadan nak boleh Lailatul Qadar. Memang orang yang rajin dia akan boleh Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan waktu, bukan benda yang boleh kita tepuh, kita ambil, kita jamuh. Tapi dia boleh melalui kita usaha dengan sungguh. Siapa yang usaha dengan sungguh, maka insya-Allah orang itu akan dapatlah ganjaran pahala sekurang-kurang yang kita amal, kita buat ganjaran pahalanya lebih daripada 1000 bulan, apatah lagi 2000 bulan, 3000, 4000 dan seterusnya. Allah Taala lah yang lebih tahu. Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian, kalaulah memang kita nak kepada kebaikan dan perubahan, maka duduk di kita sendirilah. Pepatah Arab mengatakan man jadda wajada, sesiapa yang bersungguh orang itu akan dapat. Maka dengan ini marilah kita pakat-pakat guna umur kita yang kita tak tahu berapa tahun lagi yang kita akan duduk di atas muka dunia, ataupun kita kena rayaknya berapa saat lagi kita nak duduk atas muka dunia. Maka marilah kita guna setiap detik dan setiap masa untuk kebaikan diri kita. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kamu rebuk, carilah peluang apa sahaja yang boleh menjadi manfaat, faedah kepada diri engkau. Maka dengan itu, saya wasiat kepada diri saya sendiri dan ikhwah akhwat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan Ramadan akan memberi suatu perkara yang ternilai di sisi kita dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وكفى بهما من أعظم النعم وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah wa usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal wa bita'atihi la'allakum tuflihun. Ikhwah akhawat yang dikasihi sekalian, bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah raya di dalam Al-Quran berpuluh-puluh ayat supaya kita bertakwa kepadanya. Apatah lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan cara hidup kita nak jadi kita ni molek. Kita orang faham, reti agama, reti cara hidup. Wasiat-wasiat Allah Ta'ala, dia panggil orang-orang beriman, panggil manusia, panggil orang kafir hanya dua kali. Tapi panggil wahai orang beriman dekat-dekat dengan 100 kali. Panggil manusia ya ayuhan nas beberapa kali. Panggil ya bani Adam, wahai anak Adam, beberapa kali. Maka kita kena menyahuti, maknanya kita kena top rap apa yang Allah Ta'ala panggil kita. Dan kalaulah kita perhati diri kita sendiri, bagi orang-orang yang rajin baca Quran, rajin semaya terawih, cuba kita perhati waktu kita dengar tu email baca Quran dalam semaya terawih, tiap-tiap malam yang kita dengar sejuk semalam ni, walaupun sejuk bukan duduk panjang, bukan duduk yud yaw sangat, sejuk adalah biasa yang orang baca Quran. Tapi bila kita perhati semalam ni satu juzuk memberi arti dan pengertian yang sangat mendalam. Dengar daripada tu email baca, walaupun kita tak faham, tapi saya faham kepada semua ahli jumaat pada hari ini, kita jangan gaduh mati lagi kalau sekiranya kita tak reti makna sebuah Quran. Usahalah sedaya upaya we jadi kita masuk pintu kubur hak Allah Ta'ala raya sebuah Quran sebagai tamannun ciwit kita ni, kita boleh pan makna dia walaupun kita tak pandai nak pergi tafsir Quran. Amat salah kalau sekiranya Tuhan tanya kita sikit lagi di akhirat, wahai Yusuf, wahai Khadijah sebagai misal, kita nak nama gapo, maka Tuhan nak panggil kita nama tu lah. Tuhan akan tanya sikit lagi, aku wis buah Quran kepada Nabi dan Nabi tulis siapa kepada umat, wahai hamba aku, mung baca ke tak? Alhamdulillah, kita pakat royak katanya kita baca. Ada setengah-setengah orang Islam kita baca Quran tak pandai lagi. Setengah-setengah orang Islam kita baca Quran telo-telo. Saya minta maaf saya sebut perkataan ni. Baca Quran tak kena, ada kena, ada tak kena. Nak minta we patna belaka, we boleh baca Quran fasah. Kalaulah bahasa lain, surat lain kita baca coplim, maka kita jangan hanya baca Quran coplim dengan kita bererti dibaca saja. Tapi tapi usahalah baca Quran we jadi kita reti pengertian dia, arti dia. Saya yakin orang dia duduk dengan Quran sokmo, hidup dia akan bersih, cuci hidup dia, tak ada peluang dia nak pergi buat dosa. Apatah lagi orang, kalaulah kita gambar hidup Nabi tu adalah hidup Quran, maka kita pun nak duduk, nak hidup supaya dengan hidup Nabi tu juga. Apatah lagi sunnah Nabi, ajaran Nabi, hadis-hadis Nabi, beratus ribu hadis-hadis Nabi. Kalaulah kita pakat belajar, pakat reti, alhamdulillah, hidup seorang muslim, mukmin, mukminah, muslimah akan jadi baik dan akan matinya serupa dengan hak Allah Ta'ala besar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu jadi orang Islam yang sempurna. Maka saya pesan kepada diri saya sendiri dan ikhwah ikhwah akhwat yang dikasihi sekalian, sempena dengan khutbah akhir Ramadan,
tahun 1443 Hijrah. Mudah-mudahan kalaulah Allah Ta'ala panjang lagi umur kita, boleh kita jumpa dengan Ramadan tahun depan, kita akan amal pula dengan sungguh di dalam bulan Ramadan tahun depan. Tapi kalau sekiranya Allah Ta'ala takdir habislah umur kita Ramadan tahun ni sebagai Ramadan sutai, maka kita minta supaya Allah ampun dosa kita. Kita keluar daripada Ramadan dalam keadaan kita cuci bersih, supo dengan kita dilahir oleh ibu kita. Kesalahan, kesilapan sikit sebanyak dengan sesama manusia, kita kena minta maaf dan kita kena wi maaf. Balik kita semua kena wi maaf semua. Jangan wi ada kesalahan. Itulah saya pesan kepada diri saya dan ikhwah akhwat yang dikasihi sekalian. Dan hari Jumaat banyaklah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah dan para malaikat sentiasa berselawat dalam arti mencucuri rahmat dan doa kepada Nabi. Maka Allah Ta'ala panggil kita, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepada Nabi. Dalam ayatnya, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill al shirk wal mushrikin wa dammir a'da' al din wa ahlik al kafara wal mulhidin ya rabbal alamin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al masir. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، وجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وإخواننا وأخواتنا من النار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.